berusaha untuk memenuhi ya terpenuhi minyak goreng. Karena itu pertama tentu pemerintah sedang melakukan upaya penindakan tegas terhadap mereka yang melakukan impor yang ilegal, yang mestinya data dalam negeri diimpor itu sekarang lagi ekspor ilegal. Ini sudah ya saya kira presiden sudah tegas usut tuntas. Karena itu semua kita akan penuhi, dan untuk harga saya kira yang harus kita pertahankan itu harga yang curah, lalu harga yang kemasan itu memang mengikuti tentu harga keekonomian, tapi yang curah ini oleh pemerintah supaya tetap ditekan dan melalui upaya-upaya operasi-operasi pasar yang kemana-mana. Kita harapkan nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa kembali normal. Seperti harga-harga kemarin yang naik, sekarang kan sudah mulai normal. Dan kita harapkan nanti dengan adanya tindakan pemerintah, kemudian pengawasan, kemudian operasi pasar, kita harapkan nanti juga minyak goreng ini akan kembali